anak-anak hal pun jadi nanti gue bakal giveaway, gue bakal bagi-bagi. Nah ini kan udah siap panen, cuma ukurannya masih kecil ya. Mungkin satu bulan lagi anak-anak hal punnya bakal gue bagi-bagi. Stoknya banyak, kurang lebih ada 50 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azwar di Beta Konsep. Salam Andok. Jadi hari ini gue mau nyortir anakan half moon yang kemarin di breeding di part 1 sampai part 6. Tapi sorry untuk part 6 nya, kemarin videonya kena copyright jadi gue hapus. Jadi cuma ada part 1 sampai part 5. Nah hari ini udah umur kurang lebih hampir 2 bulan ya, yang half moon Nemo gue kawinin sama half moon Dragon, female nya warna biru. Nah hari ini kebetulan disortir nih sama yang punya halfmoonnya langsung. Lu liat udah dikobok-kobok. Oke, sebelum gue mulai, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya biar channel ini lebih maju dan gue bisa share tentang ikan cupang sama kalian. Buset, pilih laki lah coy. Pilih laki. Nyerokin terus. Ini kalau misalkan ikan udah panen nih, yang pertama yang lu pilih yang gimana nih Bor? Yang pertama gue pilih ya tulangannya yang benar. Tulangannya ya, benar. Laki aja dulu lah. Laki aja dulu ya. Laki dulu aja. Ntar habis itu kan di. Baru disortir lagi. Sortirnya kan di botol baru ketahuan performa dari si ikan ini. Tapi ini benar-benar ikan baru banget dari apa? Kolom, dari lubuk kan ya? Dari kolam iya. Iya. Umurnya ya kurang lebih 1,5 bulan lebih dikit lah. Ya ikan kalau kolam mas pantas segini nih ukuran-ukurannya. Udah panen ya? Udah harus ditaik. Untuk half moon nih guys, ukurannya jadinya 1,5 bulan lebih dikit udah dipanen nih, udah harus taikin ke botol. Soalnya kalau kelamaan juga takutnya ekornya rusak ya, robek. Kalau HM robek udah fatal di kolam gitu. Nah abis itu selain tulangan yang lakian dulu disortir, terus apa lagi nih? Warna. Oh, warna ya. Warnanya. Ini kan pakai ini Nemo. Nemo. Pake Nemo kan berarti gue lihat di warnanya lagi gitu. Tapi ini yang lu ambilin base girl semua. Lah kan ini kan masih kecil. Oh, masih kecil. Tuh udah ada yang jadi malu. Belum mecah. Ya. Oh, belum mecah. Jadi kalau misalkan Hoi Nemo kecilnya begini dulu, guys. Warnanya base girlan dulu. Tapi ada sih yang putih-putih tuh ya? Udah ada. Coba dong coba macam banyak. Tuh. Emang kayaknya agak kecil tuh yang putih. Selok. Agak pudar tuh, agak biru. Tapi ini laki. Laki ya. Nah, tuh. Ikan segede kutu jadinya udah kita masukin botol, guys. Biar nah, itu udah from yang ngebuka biar ajib. Nah, betul itu. Nih, ini udah jadi bakalan Nemo tuh. Selo. Bakalan Nemo nih dari selopen udah notol. Udah ada notol-notol dikit-dikit mah. Kainannya juga enak. Kalau ikan nih, kalau gue saranin ya, kalau untuk HM itu tuh ikan lebih baik sekecil gini dirawatnya gitu. Kalau lu mau mainin foamnya atau enggak, taruh di soliter tapi jangan terlalu sering dikedokin juga HM. Karena apa? Semakin dia ekornya gede, ntar nekan nyabit tuh, itu bakal goyang tuh. Kurang kencangnya jadi nggak enak. Jadi tinggal di setting aja ya, masalah buka sekatnya gitu nah, ya, biar nggak terlalu apa? Neken banget biar nggak terlalu neken banget ya, soalnya kalau neken banget dia pasti goyang gitu. Iya goyang. Ikan makanya HM itu kan kalau rawatan bagus itu di ember kayak giant juga gitu. Bang, ngomong dong yang suka ngerawat HM bang. Gimana sih bang? Saya mah pemula bang. Nih untuk jangan, masternya bang. HM nih. Iya bang, saya pemula bang. Jadi nih orang nih yang punya indukannya nih HM Nemo, nah female-nya gue boleh ngambil yang kemarin dari kawan gue. Nah ini anakannya nih guys. Tuh. Beginilah keseruhannya mensortir. Tuh. Female. Agak masih gambling kan, female atau male-nya. Nah. Tapi kalau dari segi nenek nih. Tuh, kotak dia. Kotak ya bawahnya ya. Nah, kalau untuk nentuin female atau male-nya nih, lihat dorsal ke ekor. Dia agak biasanya spasinya agak jaraknya jauh nih. Kalau dia dekat, nah ini male, ini female emang. Ahau amat. Bilang female deh. Nah. Ikan gua kasih tahu lu. Untuk bisa milihnya untuk sekecil ini kan. Ini merah. Oh, puntir gua dibawa, buset. Suleman. Suleman banget. Mau jualan sih buat. Tuh, HM-nya udah dibungkusin ya? Iya. Bang, ntar HM-nya kalau udah gede dipidoin ya. Siap, Bang. Gua mau buat konten lagi ntar. Di progresnya gimana nih sama pemain-pemain
kontes SNI Widi. Buset. Gak bawa es lagi ya? Kagak. Biarin yang mati juga makan dulu. Bor mau dimasak putirnya. Oh, ikannya di sortir bagi-bagi. Prospekin ntar buat main, tapi nggak tahu bisa kagak tuh buat main. Mau sama warnanya bisa ya? Lah. Bisa lah ya. Bisa. Kasih tahu dong satu tuh yang mantep. Kasih tahu dong, Manggus. Mana bang? Nih. Warnanya udah keko ya? Yoi. Tuh udah nitik. Gila gak umur segini udah disikat? Ya kalau pemain buat kontes begini dah. Yang base gele. Nih. Kemaknya. Ini kemaknya pisan. Cuma nih enggak tahu ya ntar warna jadi apaan ya. Ini aja kayak kombi nih ngelis nih. Gedenya kayak gimana? Makanya ntar mungkin seling 1 bulan. Cukup gua. Ya, 1 bulan lagi mutasi. Mutasi ya. Baru gua ntar gua videoin lagi nih untuk proyekan AM. Nih, kalau motor enggak ada sangkutannya, motor-motor botak begini ini nah, motor. Iya. Ya ampun. Gila, abis tuh ikan. Parah. Parah. Culik bahanan. Dah. Thank you. Jadi, gue juga ada janji nih sama kawan-kawan. Kalau anakan hal pun jadi, nanti gue bakal giveaway, gue bakal bagi-bagi. Nah, ini kan udah siap panen, cuma ukurannya masih kecil ya. Masih, ya lu liat lah tadi lah, masih 1,5 bulan lebih dikit. Mungkin 1 bulan lagi, anakan halfoonnya bakal gue bagi-bagi. Stoknya banyak, kurang lebih ada 50 ekor. Paling gue cuma ngambil 2 pasang atau enggak 3 pasang buat next breed. Nanti sisanya buat kalian nih, yang udah nonton, yang udah stay, yang udah komen terus. Sisanya buat kalian anakan halfoonnya. Oke, mungkin kayak gitu aja keseruannya untuk nyortir halfoon hari ini. Videonya udah kelar ya, hampir 2 bulan gue bikin video ini dari ngebreed, dari cara jodohin, bikin busa, sampai nuang burayak, sampai sekarang udah panen. Nah, tinggal satu lagi nih, video ini kita buat nanti pas udah gede. Tadi kan ikannya gue bagi, ya kan, ke mereka, ntar pas udah gede gue videoin lagi. Oke, gue Laju Ardi Beta Konsep, salam, aduh.